gimana nih? Kulit gue bagus. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini yang selalu mencuri perhatian kita semua. Tentu kita masih belum bisa move on oleh kebersamaan dan syuting Rizky Bilar JWB bersama Tio Gestrek. Ya, karena kenapa? Karena ternyata beredar berbagai video dan gambar saat Dedek Lesti lagi-lagi menemani si doi syuting JWB. Dan ternyata tak hanya Lesti, tapi Lesti juga dengan ayah kejara sang calon mertua. Pakai selang ya? Agak ya. Oh, itu pakai shower mau bilang. Tolong. Hal tersebut tentunya membuat kita semua bahagia baper oleh kebersamaan mereka berdua yang hampir tiap hari selalu bertemu. Namun sebagaimana disampaikan oleh Rizky Billar bahwa ia jarang langsung upload IGS Instastory saat ia ketemuan sama kekasihnya atau ayah kejora calon ayah mertuanya tersebut. Namun hal itu juga menjadikan kita tambah yakin bahwa hubungan Lesti dan Bilar memang dari hati terdalam. Dan begitupun ayah kejora menyayangi Rizky Bilar seperti anaknya sendiri dari hati terdalamnya. Ya, hal tersebut terungkap dari unggahan ayah kejora dan senyum lebar yang selalu tersungging di wajahnya. Tentu saja hal itu adalah bentuk bahwa mereka memang benar-benar sudah semakin mantap, semakin jelas, semakin yakin untuk melangkah ke jenjang berikutnya, yakni menikah. Harapan kita dan dengan keuangan yang mereka persembahkan dari kejadian semalam yang mana Dedek Lesti support Rizky Billar dengan selalu menemaninya ke lokasi syuting, ini menunjukkan bahwa kita sudah semakin yakin bahwa hubungan mereka tak hanya sebatas isu yang berkembang saja bahwa settingan, tetapi hubungan mereka benar-benar murni dari hati terdalam, bertemu secara tak sengaja dan jatuh cinta karena tak dinyana. Ya, itulah kisah cinta Lesti dan Bilar yang begitu menarik untuk diikuti perkembangannya dan kabar terbaru terupdate mereka berdua. Dan tentunya dengan peristiwa semalam ini semakin meyakinkan hati kita sekalian untuk selalu support dan mendukung mereka. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.